Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sengaja saya mengedukasi atau mungkin memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat semua. Saya dalam hal ini dalam bab memasang bilik batik ya. Ini namanya bilik ya, batik ya. Dalam hal memasang bilik batik atau juga batu alam di depan rumah ya. Coba perhatikan sini sahabat-sahabat semua. Ini kalau masangnya begini langsung berhadapan atau nempel dengan apa namanya, dengan jendela ya. Ini kurang nyeni, kurang asik dilihatnya. Nah, coba kita perhatikan, bandingkan dengan yang ini. Dibandingkan dengan yang ini. Kalau kita turunkan sedikit ke bawah, maka kelihatan akan lebih indah, lebih nyeni ya. Sehingga kelihatan ada jarak antara jendela dengan bilik-bilik ini, bilik batik ini ya. Sehingga kelihatan lebih indah ya, lebih indah. Jadi sahabat-sahabat semua, jangan salah memasang batu alam di depan rumah atau juga mungkin kalau mau nempel bilik batik ya seperti ini kira-kira. Jadi sisakan antara jendela ya dengan bilik batik itu kurang lebih berapa senti nih ya? 5 senti ya atau 7 senti lah. Kira-kira begitu. Sehingga lebih indah, lebih nyeni gitu ya. Seperti ini ya, sahabat-sahabat semua. Coba kalau kita bandingkan ya yang satu ini dengan yang ini. Nah, yang ini. Ini tidak ada jarak dengan jendelanya sehingga ini kelihatannya sumpek. Jadi tidak ada nilai seninya ya. Tidak ada nilai seninya. Nah, kalau kita pandang dari jauh juga sama. Jadi agak apa? Kepandangan mata itu kurang pas ya, kurang pas ini. Apalagi ada ember di sini. Ya. Kita lihat. Ini bandingkan, maka saya bilang ini copot ya. Dibuat yang lebih indah seperti yang itu di sebelah sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Jangan salah, sebab kalau udah salah harus dibongkar lagi ya. Kalau udah salah dibongkar lagi, coba bandingkan dengan yang ini. Nah, ini kan lebih mini kelihatannya. Lebih mini ya. Jadi ada jarak, sekali lagi saya katakan ada jarak antara jendela dengan bilik batik ini. Ya. Ini pengalaman Bapak Kusmana itu yang ininya nih. Mandornya nih, mandor tukang di sini. Maka sahabat-sahabat bisa lihat bandingkan yang ini ya. Ini lebih nyeni ya. Lebih berseni. Sementara yang sana ya. Yang sana ini kurang seninya. Ini kalau gini, jadi ini masih dalam proses pemasangan yang tengah ini. Tapi yang ujung sana itu kelihatannya kurang nyeni ya. Kenapa? Coba perhatikan. Ya. Kenapa tadi demikian? Karena itu nempel. Nempel, tidak ada jarak ke jendelanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka tolong nanti dirobah nih ya. Nanti kita robah ya. Bapak Kusmana, nanti kita robah yang ini ya. Nah, ya nih, kita robah yang ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya. Gimana cara memasang bilik atau apa bahasa Sundanya, geribik-geribik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, menginspirasi bagi teman-teman semua. Coba perhatikan. Nah, ini nyeni. Ada seninya ya. Ini ada seninya. Sementara kalau dipasang mepet begini, ya nggak nyeni ya, nggak nyeni. Kurang nyeni. Ini hasil dari tentu pengalaman ya. Pengalaman memasang ini. Nggak nyeni. Kalau gitu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.